warahmatullahi wabarakatuh. Salam pecinta bonsai Indonesia. Ketemu lagi dengan saya di Mas Imawan di channel Hobi Bonsai DIY. Hobiku, hobimu, hobi kita. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan review kenapa sih bisa kuning begini ya. Ini adalah salah satu kecerobohan saya, dikarenakan saya tidak teliti pada saat saya setelah membeli pohon. Nah, di depan saya ini sudah ada bonsai, bukan ya, bahan atau pohon cemara. Nah, di sini terlihat ya dari daunnya ini kuning, teman-teman. Kenapa sih kok kuning ya? Padahal yang lain segar-segar ya. Ini contohnya, ini yang segar-segar. Ini juga beberapa koleksi saya, ini segar-segar, teman-teman. Nah, ini lumayan segar ya. Ini contoh pohon cemara sinensis yang subur. Nah, ini juga walaupun ini sudah dicangkok, ini sangat hijau. Oke, kita kembali ke topik utama ya. Nah, kenapa sih daunnya menguning seperti ini? Nah, ini yang pertama, ini saya kemarin beli bahan ya. Beli bahan, pada saat saya beli ini warnanya bagus, hijau, teman-teman. Cuma ada beberapa yang sudah seperti ini, namun saya pikir tidak masalah, itu paling cuma kering biasa. Namun setelah selang beberapa hari ya, ini dikarenakan saya beli langsung saya letakkan saja, kebetulan posisi lagi agak sibuk ya, teman-teman. Nah, ini sampai apa, tunas barunya pun ini juga menguning. Nah, kenapa sih? Nah, ini dikarenakan pada saat saya membeli, saya tidak mengecek dari medianya, teman-teman. Ternyata setelah saya bongkar dari media tersebut, itu untuk apa namanya, medianya sendiri ini sudah sangat padat, dan banyak sekali cacingnya. Jadi kesalahan saya adalah tidak mengecek medianya terlebih dahulu. Itu adalah salah satu kecerobohan saya ya. Ini pengalaman saya juga, apa namanya, pesan untuk teman-teman ya, apabila setelah membeli bahan ya, apabila setelah membeli bahan ya, apapun lah, pohon apapun, bukan cemara, teman-teman kalau bisa ya mengecek dari medianya. Mungkin dari media penjual sama media yang kalian pakai itu beda, teman-teman. Ditambahkan apa atau bagaimana, nah itu sendiri-sendiri dari masing-masing pembonsai. Nah, dikarenakan ini banyak sekali cacing atau padat, nah ini langsung menguning, teman-teman. Nah, ini karena saya full panas ya. Ini semua bonsai yang saya punya ini full panas. Nah, tapi apakah hanya cuma dari media, saya kurang paham. Untuk cuaca sendiri ini juga kurang bagus karena musim hujan, teman-teman. Kalau musim hujan full ya, musim hujan full sendiri kalau di Wonosobo ini, kalau media kurang bagus atau tidak poros, ini bisa mengendap airnya, jadi akar-akar serabut bisa busuk, teman-teman. Nah, untuk
posisi hari ini adalah setelah satu minggu saya dapati. Nah, ini adalah media baru, teman-teman. Nah, ini adalah media baru. Setelah satu minggu saya mengganti media ya. Ini langsung saya ganti media, teman-teman. Untuk media sendiri saya menggunakan media poros. Saya menggunakan sekam mentah, pasir Malang sama sedikit kohe. Untuk kohenya sendiri saya menggunakan kotoran kambing, teman-teman. Dan dekastar di dalamnya. Kenapa saya tidak meletakkan dekastar di atas? Nah, untuk dekastar sendiri saya kenapa tidak meletakkan di atas, malah saya campurkan di dalam. Yang pertama, ini apabila hujan deras, teman-teman, untuk dekastar bisa meletik ya, atau kalau kena air hujan ini bisa mental keluar. Nah, kalau di dalam sendiri aman, teman-teman, untuk dekastarnya tidak keluar dan lebih mengasih perform atau mengasih nutrisi yang maksimal. Nah, setelah saya ganti media ya, teman-teman. Nah, saya semprot rutin ini menggunakan obat B1. Saya semprot rutin menggunakan obat B1 dua hari sekali ya, teman-teman. Dikarenakan ini proses penyembuhan dari stres, mungkin dikarenakan ini ada tiga cabang ya. Ini yang pertama satu, ini dua, dan ini tiga. Ini semua kuning, jadi tidak hanya satu cabang namun tiga cabang. Nah, ini kenapa saya langsung memutuskan di bagian media, dikarenakan ini semua cabang ini terkena efek semua. Jadi saya simpulkan di bagian media yang terkena penyakit atau penyebab dari keringnya pohon cemara ini. Nah, untuk teman-teman ya, ini tips untuk teman-teman apabila membeli ya, kalau bisa, kalau tidak ya terserah kalian semua. Dicek medianya poros apa tidak dan udah menggumpal apa belum. Jadi ini adalah salah satu kecerobohan saya, tidak mengecek dan kurang peka terhadap tanaman. Jadi ini efeknya, teman-teman. Ini mungkin pengalaman saya dan saya share ya buat teman-teman. Semoga kejadian seperti ini tidak terjadi pada kalian semua. Nah, untuk cara mengatasi yang sudah saya lakukan adalah, yang pertama adalah mengganti media yang poros. Untuk medianya seperti yang saya sebutkan tadi, ada pasir Malang, ada merang mentah, tanah ya, saya mesti menggunakan tanah, dan kohe kotoran hewan, tambahan lagi dekastar. Untuk cara yang kedua atau cara berikutnya, saya menyemprot dengan menggunakan B1 ya, B1 dua hari sekali. Semoga tanaman saya ini bisa pulih seperti sedia kala dan tambah subur. Oke, teman-teman, semoga sedikit pengalaman saya, sedikit ilmu ya, mungkin bukan ilmu ya, pengalaman aja, karena saya juga masih belajar, dapat menambah pengalaman ya untuk kita semua ya. Jangan lupa untuk para pecinta bonsai Indonesia, tetap selalu dukung channel Hobi Bonsai DIY dengan cara like, komen, dan subscribe tentunya. Saya akhiri, salam pecinta bonsai Indonesia, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.